Halo Cash Warrior, kembali lagi di channel kita Cash Warrior Project. Kali ini kita ada di event Auto Fest-nya Mall SKA ya. Jadi di sini ada beberapa menghadirkan mobil compact SUV, ada Wuling Alves, Hyundai Creta. Nah, ini di hadapan kita adalah Kia ya. Kia Seltos lebih tepatnya. Jadi hari ini kita berkesempatan untuk mereview ya mobil ini. Sebenarnya ini mobil udah 2 tahun lalu sudah ada di Indonesia gitu kan ya. Sudah di launching juga. Namun kali ini kita coba nih intip lagi apa aja fitur yang ada di mobil ini. Jadi ikutin terus video kita sampai selesai. Kia Seltos pertama mengaspal di Indonesia pada awal tahun 2020 lalu, dan hingga kini pesaing terdekatnya adalah Honda XR-V dan Hyundai Creta. Dan ini cukup dekat, karena Kia Seltos dipamerkan bersebelahan dengan Hyundai Creta. Kia Seltos hadir di Indonesia dengan mengusung mesin 1400cc turbocharged. Dengan mesin tersebut, Kia Seltos mampu menghasilkan tenaga 138 HP dan torsi 242 Nm. Seluruh tenaga tersebut disalurkan ke roda depan melalui dual clutch transmission 7 percepatan. Ya, dual clutch transmission. Dan jenis gearbox ini yang menjadi pembeda dari para pesaingnya. Kapabilitas dilengkapi seleksi mode berkendara mulai dari Eco, Sport, Normal, Snow, Mud, and Sand. Memberi tuntunan saat mengeksekusi berbagai permukaan jalan. Dan tentunya mode Snow nggak akan pernah kita pakai di Indonesia, bukan? Tampak depan, Kia Seltos sudah menggunakan headlamp LED multi reflektor dan juga DRL. Fog lampnya juga telah menggunakan LED proyektor, grill model honeycomb dengan warna black glossy, dan terdapat trim berwarna silver. Secara dimensi, mobil ini memiliki panjang 4.315 mm, lebar 1.800 mm, dan tinggi 1.645 mm. Dari samping, Seltos terlihat tegap dan gagah karena desain bagasi depan yang mengotak. Ditambah cladding hitam dan over fender yang menambah maco dan menjelaskan kalau ini ya mobil SUV. Roof rail pada bagian atap mobil ini makin memperindah penampilan dan desainnya sangat kokoh sehingga lebih kuat untuk menyangga barang bawaan teman-teman. Seltos memiliki fitur engine remote start, jadi kita bisa menyalakan mesin dari luar dan AC ikut menyala, sehingga interior terasa lebih dingin saat kita masuk ke dalam kabin. Lalu ada central lock, power door lock, dan smart access card entry. Kaca spion sudah bisa retract auto folding dan lampu sein di dalamnya. Tampak futuristik dan mahal, Seltos menggunakan velg 17 inci dengan ban 215/60, paling maco jika dibandingkan para pesaingnya. Kesannya gagah dan sangat SUV. Seltos menggunakan velg alloy two-tone color dan ada ornamen merah di center cup velgnya, yang mengidentikkan kalau merah itu ya sporty dan racing. Untuk sistem keamanan, pengereman mengandalkan 4 cakram dengan ventilasi depan, belakang solid, serta sokongan fitur ABS. Sistem ABS ini dibantu kontrol stabilitas elektronik agar mempertahankan sikap mobil saat di tikungan. Selain itu, Seltos turut membantu pengemudi saat melahap tanjakan dengan Hill Start Assist Control. Pada bagian belakang, Seltos sudah menggunakan antena Sakvin, defogger kaca belakang, spoiler, high mount stop lamp, wiper, sensor parkir, dan crash sensor. Di bagian back door ada logo Kia yang sama pada bagasi depan yang tertanam pada garis trim berwarna silver atau chrome. Lalu ada logo Seltos dan logo TGDI, yang mana TGDI ini adalah teknologi yang digunakan oleh Kia Seltos. Untuk lampu rem, lampu mundur, dan lampu seinnya sudah LED. Sekarang kita lihat bagian bagasi belakang. Nah, untuk bagasi belakang sudah elektrik, namun belum power back door. Ruang bagasi cukup luas, dan terdapat lampu untuk penerangan bagasi.
Bagasinya juga sudah rata lantai dan rata sampai ke bibir bagasi. Jadi, kita tidak perlu sulit lagi untuk mengangkat barang bawaan seperti koper dan lain-lain. Untuk ban serapnya sudah full size ya. Oke, kita lanjut ke bagian interior mulai dari baris kedua. Pada baris kedua, jok Seltos sudah terdapat 3 headrest, sehingga penumpang bagian tengah tidak merasakan pegal lagi ketika ingin mengistirahatkan kepala. Headroom dan legroomnya cukup lega dan lapang juga. Lalu ada port USB untuk penumpang bagian belakang, serta 2 ventilasi AC yang dapat diatur masing-masing semburan anginnya. Desain joknya sangat menarik. Kalau kami lihat dari jauh, ini semacam pin bowling yang tersusun dan dilapisi leather seat. Pada baris pertama, ketegasan, gagah, dan maconya Seltos ini sangat terlihat dari setir trim pada head unit hingga pedal transmisinya. Pada setir, desainnya sudah flat sehingga lebih nyaman digenggam. Lalu dia sudah bisa tilt dan teleskopik untuk mengatur posisi nyaman berkendara driver. Lalu pada setir ini juga terdapat switch tombol-tombol instrumen yang tersambung ke multimedia head unit. Bagian kanan setir terdapat switch untuk mengatur mode berkendara pada MID cluster, dan ada pengaturan cruise control-nya. Head unit yang digunakan Kia Seltos ini 8 inci, dan screen kapasitif, dan sudah kekinian dengan desain black glossy, dan sudah terdapat fitur Apple CarPlay dan Android Auto, serta terdapat wireless charging. Di bagian bawah terdapat port USB dan adapter charge. Kisi-kisi AC buka tutup, dan terdapat finishing silver dan mewah. AC sudah digital dan sudah auto climate control. Tuas transmisi beraksen silver, lalu di sini ada drive mode dan control traction. Standar peranti keselamatan dibuat cukup tinggi. Total ada 6 kantong udara atau airbag berpasangan melindungi penumpang kala terjadi kecelakaan. Tapi ya, itu tidak kita inginkan ya. Jadi airbagnya itu terdapat di dashboard, bagian samping bangku depan, dan di pilar mobil ini. Dan terakhir, desain yang lagi digandrungi saat ini, Kia Seltos sudah memiliki sunroof panoramik. Jadi buat kalangan muda-mudi, desain ini sangat ingin dimiliki untuk menambah prestis pemiliknya. Demikian tadi ya review singkat kita untuk mobil Kia Seltos ya. Jadi untuk tahun ini di 2023 unit Kia Seltos sudah bisa dipesan juga di Pekanbaru ya. Jadi mereka sedang mengadakan pameran ya, Auto Fest di Mall SKA. Dan teman-teman kalau belum berkesempatan untuk hadir di sini, bisa datang langsung aja ke dealer resminya aja di Jalan Arengka ya. Jadi teman-teman nanti bisa menghubungi kontak sales yang ada di kolom deskripsi. Jadi buat teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan untuk teman-teman yang belum melihat review mobil yang lain, bisa lihat ke YouTube kita aja. Jadi sampai ketemu di video-video kita berikutnya. Sampai jumpa.